Alright, geng. Alhamdulillah ada udang. Kena bantai, geng, geng. Manis. Manis. Kita beli minyak lo, geng. Jela. Habislah. Di sini dok, ngail kah? Habislah, kena ambil gambar dok. Ngail kah? Ngail. Boging hole. Cari rezeki bah. Sini kau jadi ulu ile. Ha? Tapi mari tidak banyak gile oh. Ya, ada banyak temulah. Ha, boleh-boleh jok kah tidak makan? Ni dok. Sedang ngasih cita. Sedang. Kau sedang cuba makan? Sedang. Oh, buat cuba gitu ah. Semoga rezeki kau itu ah. Solo. Hai, di challenge-nya. Geng-geng mun nak ngail boleh ojang yang nyatuk ni tahu nyamuk gambar orang ngail. Kami tok ngail seluang aja. Ni paling rendah. Sekarang. Sekarang. Awal dua. Ai dah 2 hari dah, Jang. Boleh mari. Mari ada 15 semua. Ya, usuh wan semua kilat tadi. Tak usuh musang gadok dah pergi dah. Apa masih bawa? Dah lepas set kau nak kau dek. Oh. Ingat memang aku ngail gile. Gile semua ni ngail tu. Mahal. Tidak apa udang? Hah? Tidak apa nampak udang? Hah? Tanya pada daya kah? Hello geng. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Alright geng, selamat pagi. Okay, seperti biasa, macam biasa ke sungai lagi. Sekarang tu aku dah berada, kami sudah berada dekat lokasi. Lokasi kita sebelah hile Sungai Batang Kayan dekat Muara, Muara. Sebab sebelah ia udah laut dah, geng. Tok waktu narit semalam bapak aku madah air udah masin, udah payau dah air. Harap-harap ada ikan lah, geng. Udang ada tapi rasa-rasanya kurang, tapi mun dah rezeki si ke sini kata orang. Harap-harap ada udang ajalah. InsyaAllah. Okay, so seperti biasa aku komplot dengan bos kita dan anak buah aku yang masih cuti. Si tahu bila kah sekolah yang nak dibuka. Bingung dengan biar si sekolah dah, geng. Okay, tanpa banyak bicara, tanpa banyak bacot, kita teruskan aja ke part yang seterusnya. Kita nak turun dulu. Lepas ya, tunggu air kering dan kita nak sekarang. Harap-harap ada rezeki lah. Rezeki untuk kami dan untuk tontonan kita.
buka dah tadi tu. Tadi tu dah saya buka dah. Ini. Sedok ah. Ada udang. Pula ada. Pula belue. Tempuan. Ada udang, ada ketam, ada sembilang, anak sembilang. Ada udang. Kena bantai geng, geng. Sudah can lah. Sudah nyangkau satu. Kena bantai geng. Tidak bujang bantai dok.
kurang dah harapannya. Udah ada besok besar. Ada kah? Okay, geng. So, disebabkan udah terlampau kering, kita jumpa dekat ujung nun. Mungkin di ujung nun ada dalam sikit lah. Kuat lelau kekinan. Kekinan tu mula kepak. Lepuk lah. Dah. Penghujungnya, geng. Alhamdulillah. Ada udang. Oke. Kita sambung. Ketam lagi. Lagi ketam, geng. Alright, geng. So, perolehan untuk hari tu, hari ni, alhamdulillah. Kata palak juga nak nyamannya. Ya, ketam aja mak. Cukup yang kelak, mak. So, perolehan untuk hari ni, biarpun anak tangkap pecah dibantai oleh apa atau benda, tapi rasa-rasanya boyak lah ya. Tetap ada udang. Kita pilih dulu lah. Lepas tu aku tunjuk hasil bersih. Alah, geng, lanjut. Nah, Is, tahan dulu. Tahan dulu, Is. Bilang lah. Ambil bunyi pedih. Alright, geng. Alhamdulillah, ada udang. Okay. So, perolehan untuk hari ni, geng. Semua-muanya. Rasa-rasa dalam 5 ke 6 kilo lah. Udang tok. Udang sia. Ada dalam 2 kilo rasa-rasanya. Dan udang si ikan. Lebih-lebih lepas, geng, disebabkan alat tangkap kita pecah kena bantai. Misteri lah, pecah misteri sebab kita tahu apa yang membantainya. Alright. Okay, geng. So, hari tu kita ada special lah sebab kita ada masak. Okay, so menu pertama udang si kita nak polah. Masak tempuyak. So itu kira gorengnya. Nah, goreng tempuyak campur udang. Okay, so kita cepat dulu lah isi kulit udang ya. Pasal kita goreng tempuyak. Bahan-bahannya macam biasa.
cabai, cili, bawang merah, bawang putih. Oke. Lanjut. Alright, menu pertama kita dah ready dan ada siget lagi. Menu. Menu tu agak besar lah. Udangnya. So, khas untuk subscribers yang minta, "Bang, masak udang, masak udang." Okey, hari tu aku masak udang ditemani mak aku sebelah. So, masakan hari tu kita nak pola kari. Kari udang. Kari lemak. Macam ni sebut dia kan. Okay, so kita masukkan bahan-bahannya dah. So, bahan-bahannya kita sudah tumbuk halus. Kita ada bawang merah, bawang putih, cili, asam kepeng dan yang tadi rempah tumis. Halia. Kerai. Okey, kita biarkan mendidih dulu. Okey, kita masukkan udang kita sebab udang mendidih. Patutnya kita patahkan dulu speed tu. Ambil gunting, Mak. Ambil gunting, Mak. Kita nak patahkan speed dulu, geng. So, kali tu kita polah kari pekat ni. Dan masukkan santan kotak. Sebab ambil mudah. Si payahnya lagi pokok ambil santan. Kita payah lah main rugi. Okay, so jangan lupa macam biasa kita kena tambahkan garam Ajinomoto dan apa-apa yang patut, geng. Kita perlu masak mana undang, oh. Yang penting ya, cukup minyaknya. Bawang pekat kita tambah bagi. Sebab hanya kurang pekat ditambahkan oleh disebabkan oleh santan, geng. Mungkin kita guna santan Tio Cunnya. Ha, kaca bendi lupa. Kaca lendir lupa. Patutnya tu awal lengkap tadi. Boleh buatlah sihatlah, geng, ah. Lupa. Kita terlupa. Kita nak cuangkan kacang beli tak masak dulu lah. Okey, lanjut. Okey, okey, okey. Amin. Lupa baca doa, geng. Nyaman gila. Nah, nampaknya. Eh, nampak tak? Boleh lupa baca doa. Speednya pun ada isi, geng. Jangan rugi makan udang. Kau ya ambil ya. Tapi jangan nak besar. Besar aku pun. Cari sikit tapak geng kah kulit. Ambil. Speednya, geng.
Bahaya tong dia jauh. Tempoyak udang. Cuma kau yes. Udang ya cima. Cila. Nah. Kita pindah. Rugi pula si makan. Ni mana cik? Dah. Oh, cik. Dia isi je. Oh, geng pala udang apik. Beh. Kepada geng yang nak beli udang, boleh roja kita, geng. Tapi kena booking dulu lah. Oh, manis. Manis. Kosong lah, dia dah padam. Dia masih jalan. Mak tak? Bagilah. Bagi. Apa-apa pun utaknya. Okay, last video nak is gigi this. Gigi terus mat. Okay, last view. Ya, cecah kan dia. Cecah kasi ah. Okay, geng, last view. Fuh, geng. Okay. Okay, geng. So, cukup sampai situ aja video kali itu. Insyaallah kita jumpa next video. Okay. Assalamualaikum.